Hai, saya Bang Asri. Sekarang ni saya berada di Melawati Mall. Ha, saya plan untuk beli hadiah istimewa untuk isteri saya sempena bulan Ramadan ni. Apa hadiah yang saya nak bagi tu? Ah, yang istimewa sangat tu. Jadi, tunggu apa lagi? Ah, ikut saya. Jom. Ha, sekarang saya berada di depan butik Telekong Siti Khadijah yang terletak di tingkat 2 Melawati Mall. Nampak? Kedai pun dah meriah. Belum tengok meriah ke tidak dekat dalamnya. Ah, mari kita tengok. Ha. Gamen besar pintu dia. Ha. Waalaikumsalam. Awak, saya ni berhajat sangat nak hadiahkan isteri saya sepenuh bulan Ramadan nanti. Isteri saya ni entah apa mimpilah. Teringin sangat nak telekung Siti Khadijah. Asyik bagi hint saya. Nak telekung Siti Khadijah, nak telekung Siti Khadijah. Dia punya teringin tu, kalau boleh bukan nak pakai sembahyang aja. Malah dia nak pakai pergi jalan-jalan ke apa. Dia nak pakai telekung je sepanjang masa. Ah, boleh tak awak carikan saya yang sesuai, sepadan dan cantik untuk isteri saya? Boleh eh? Ah. Baik. Ha? Ah. Oh. Sini ya. Oh, baik 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 baik. Saya ni tak pandai sangat, maklum saya bukan perempuan. Ha. Ah, saya sembahyang tak pakai telekung. Ya 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 ya. Baik baik yang ni pula. Oh, macam pakai tudung. Baik 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 baik. Ini ya dua Oh, yang sana ada kala-kala. Ada warna-warna. Boleh saya tengok sana? Haa, ya, ya. Baik. Oh, cantik-cantik. Beraneka warna pula tu. Hai, ini yang payah ni. Mana satu saya nak pilih ni? Semuanya cantik-cantik. Sedari, di sini. Saya rasa yang ini saya nak hadiahkan untuk isteri saya. Yang awak bagi tadi tu, yang klasik tu, itu saya nak hadiahkan untuk mak saya. Boleh? Eh. Oh, rupa-rupanya Siti Khadijah ni ada kemeja untuk lelaki. Cantiknya. Yang ini saya nak cuba. Saya dah pun dapatkan telekung untuk isteri dan mak saya. Harap-harapnya mereka sukalah. Ya, dengan hadiah saya ni. Alah, nama pun hadiah. Nak-nak lagi telekung Siti Khadijah. Mesti dia orang suka. Saya pun dah dapat belanja untuk diri saya juga. Tak pasal-pasal saya pun beli kemeja. Baiklah, preparation untuk Ramadan saya dah selesai. Anda bagaimana? Jadi, jomlah ke butik Siti Khadijah.